Mantap nih, Oppo Indonesia akhirnya resmi merilis smartphone teranyarnya, Oppo A95. Kamis 18 November 2021, Oppo meluncurkan smartphone terbarunya, A95. Ini sekaligus menjadi penerus segmen seri A9 yang terakhir kali dirilis 2 tahun silam. Oke, hari ini kita meluncurkan perangkat Oppo A95 yang merupakan perangkat kelas menengah, di mana kita menawarkan performa sebuah perangkat kelas menengah. Jadi A95 ini udah 2 tahun absen, Mas. Jadi baru kali ini kita hadirkan kembali. Karena memang akhirnya tuntutan dari konsumen banyak yang menanyakan kapan A9 series ada lagi. Maka baru di tahun ini kami bisa mewujudkan A95. Jadi A95 itu untuk orang yang mencari performa perangkat secara keseluruhan. Jadi dia tidak melihat salah satu sisinya saja, tapi dia melihat bagaimana baterainya bisa memberikan performa yang baik, kameranya bisa memberikan performa yang baik, dan juga desainnya memberikan performa yang baik. Yang pasti adanya baterai yang besar dan juga pengisian daya cepat ini membuat target market dari A95 adalah anak muda tentunya yang banyak memiliki kegiatan dan juga tergolong memiliki mobilitas yang tinggi. A95 mengusung layar 6,43 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel. Di bagian depan terdapat punch hole kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Untuk kamera belakang, Oppo menyematkan kamera utama beresolusi 48 megapiksel plus 2 megapiksel kamera makro serta 2 megapiksel kamera bokeh. Tentunya dilengkapi dengan fitur steady video. Dari segi ketahanan, perangkat terbaru Oppo A95 ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fitur flash charging 33 watt, 11 volt, 3 ampere. Pihak Oppo mengklaim pengisian baterai dari 0 hingga 30% hanya dalam waktu 15 menit dan butuh waktu 72 menit untuk mengisi daya dari 0 hingga 100%. Fitur yang gak kalah canggih adalah multi-filters. Fitur ini menyediakan sampai 15 preset filter sesuai dengan keinginan penggunanya. Smartphone yang dikhususkan untuk kalangan menengah ini dibanderol dengan harga Rp3,9 juta dan akan dijual pada 26 November mendatang. Nah, buat kalian yang mau order, pantengin terus ya situs resmi Oppo Indonesia dan dua marketplace lainnya.